Presiden Joko Widodo memberikan respon soal dirinya tak diundang dalam Rakernas PDIP pada 24 hingga 26 Mei 2024. Jokowi meminta awak media untuk menanyakan soal itu kepada pihak yang mengundang. Ditanyakan saya. Hal itu disampaikan Jokowi di posko pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa 28 Mei 2024. Kepastian tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas PDIP sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Ia menegaskan partainya tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rakernas kelima PDIP. PDIP beralasan tak mengundang Jokowi karena padatnya jadwal Presiden. Hal yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wapres Ma'ruf Amin. Jarod juga sempat menyebut Jokowi selain sudah sangat sibuk, juga menyibukkan diri. Namun dia tak menjelaskan lebih lanjut soal menyibukkan diri itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga tidak hadir dalam perayaan HUT PDIP pada Januari 2024. Acara peringatan hari ulang tahun PDIP saat itu bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri, sehingga PDIP tak mengirim undangan.